Halo Piano Art Friends. Nah, sekarang kita ini lagi ada di Indonesia Piano Art. Kali ini kita ujian teori ya. Jadi ujian teori nggak berasa ya, ujian teori lagi ya. Kemarin kayaknya baru kemarin nih ujian teori ya. Nah, ujian teori kali ini tetap kita laksanakan online karena COVID juga lagi naik ya di Jakarta pada saat ini. Jadi kita tetap laksanakan online ya. Nah, ini lihat nih udah pada ngerjain soal ya jam segini ya. Ya, Mbak Pungki ya. Udah pada ngerjain soal ya. Jadi ini Mbak Pungki, Mbak Debi, Mbak Dinda lagi bertugas untuk menginput. Udah yang selesai belum jam segini? Sudah yang selesai? Udah yang ngumpulin? Waduh, hebat banget. Ngerjain programnya, downloadnya jam 9 ya tadi ya? Iya. Oh, tadi downloadnya jam 9. Kalau yang belajar pasti bisa ya, jawabnya soalnya gampang kok. Ya, kalau yang nggak belajar selama ini banyak absen dan apa namanya nggak pernah ngerjain tugas, ya nggak ngerti pasti. Ya, tapi kalau kita rajin masuk, absensinya tetap ada terus, absensinya jalan terus, maksudnya ngerjain tugas dari guru, terus kalau nggak ngerti bertanya, terus belajar di rumah pasti bisa. Ya, oke, sampai ketemu. Kesan-kesan aku waktu ngerjain soal teori exam ini, ya ada beberapa soal yang gampang, ada beberapa soal yang sulit, yang harus teliti gitu. Tapi overall, soal-soalnya udah pernah diajarin sama Miss Iin. Terus waktu kemarin ngerjain latihan soal teori exam-nya, ya ada beberapa sih yang keluar, dan aku bisa. Hari ini sedang berlangsung ujian teori di Indonesia Piano Art. Bagi siswa-siswi yang sedang melaksanakan ujian di Indonesia Piano Art, saya ucapkan good luck dan semoga nilainya bagus-bagus ya. Memantau dan memeriksa murid-murid yang sudah mengirimkan.